bahwa melihat kampus itu dilihat dalam bidang literasi, pertama adalah kita datang di jam-jam kerja, jam-jam perkuliahan, bagaimana perpustakaan itu ramai atau tidak. Kalau di jam kerja saja dari pagi sampai sore, yang datang ke perpustakaan itu 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang, sementara ribuan para mahasiswa, pertanyaannya, kemana para mahasiswa yang ribuan itu mengakses ilmu pengetahuan?